Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Gina Fadilah, mahasiswa semester 2 Politeknik Negeri Cilacap dengan NPM 19.01.07.030, jurusan Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan. Di sini saya mendapatkan sebuah tugas ujian akhir semester 2 pada mata kuliah Praktikum Kimia Fisika yang diampu oleh Bapak Dodi Setiawan, STMN, untuk mereview sebuah jurnal. Jurnal yang saya ambil yaitu berjudul Kajian Pengaruh Suhu Terhadap Viskositas Minyak Goreng sebagai Rancangan Bahan Ajar Petunjuk Praktikum Fisika, yang bersumber dari Yanisa Damayanti, Albertus Djoko Lesmono, Trapsilo Prihandono dari Program Studi Pendidikan Fisika FKIP Universitas Jember dengan email yanisadamayanti07@gmail.com. Di sini saya memiliki beberapa poin, yaitu 1. Latar belakang, 2. Tujuan, 3. Bahan dan metode, 4. Hasil dan pembahasan, kemudian yang 5. Kesimpulan. Yang pertama yaitu latar belakang. Sains yang terdiri dari fisika, kimia, dan biologi merupakan landasan yang penting dalam pembangunan. Fisika adalah ilmu yang mempelajari atau mengkaji benda-benda yang ada di alam, gejala-gejala, kejadian-kejadian alam, serta interaksi dari benda-benda di alam tersebut secara fisik, dan mencoba merumuskannya secara matematis, sehingga dapat dimengerti secara pasti oleh manusia untuk kemanfaatan umat manusia lebih lanjut. Salah satu cabang ilmu fisika yang diajari di perguruan tinggi adalah fluida. Fluida adalah suatu zat yang bisa mengalami perubahan-perubahan bentuknya secara kontinu atau terus-menerus bila terkena tekanan atau gaya geser walaupun relatif kecil, atau bisa juga dikatakan suatu zat yang mengalir. Kata fluida mencakup zat cair, gas, air, dan udara karena zat-zat ini dapat mengalir. Kemudian, apa itu viskositas? Viskositas merupakan salah satu materi fluida statis yang dipelajari saat perkuliahan fisika dasar. Viskositas merupakan gesekan yang terjadi di antara lapisan-lapisan yang bersebelahan di dalam fluida. Viskositas pada gas diakibatkan oleh tumbukan antar molekul gas, sedangkan viskositas pada zat cair terjadi akibat adanya gaya-gaya kohesi antar molekul zat cair. Salah satu faktor yang mempengaruhi viskositas fluida adalah suhu, di mana semakin tinggi suhu, maka semakin kecil nilai viskositas. Salah satu contoh fluida yang dapat digunakan untuk menjelaskan materi viskositas adalah minyak goreng. Minyak goreng merupakan bahan pangan dengan komposisi utama trigliserida berasal dari bahan nabati kecuali kelapa sawit, dengan atau tanpa perubahan kimiawi, termasuk hidrogenasi, pendinginan, dan telah melalui proses fafinasi atau pemurnian yang digunakan untuk menggoreng. Kemudian yang kedua yaitu tujuan. Tujuannya itu agar mahasiswa dapat lebih mudah memahami materi viskositas dengan cara melakukan praktikum viskositas pada minyak goreng. Yang ketiga, bahan dan metode. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan eksperimen di laboratorium. Prosedur kerjanya yaitu 1. Siapkan alat dan bahan seperti viskometer bola jatuh atau metode hukum Stokes yang terdiri atas gelas silinder, seperti gambar di bawah ini. Kemudian, bahan yang kedua yaitu minyak goreng. Bahan yang ketiga yaitu handcam. Di sini kalian juga bisa menggunakan kamera dari mobile phone kalian sendiri. Kemudian yaitu ada tracker video analysis
yaitu yang berbentuk software bukan hardware, dan yang kedua yaitu hidrometer, seperti gambar di bawah ini. Kemudian itu masukkan minyak goreng ke dalam gelas silinder seperti gambar di bawah ini. Kemudian ukur massa jenis minyak menggunakan hidrometer. Kecepatan terminal bola saat dijatuhkan ke dalam minyak dalam viskometer direkam menggunakan tracker video analisis atau merupakan software open source yang mampu menganalisis video kejadian fisika yang berhubungan dengan kelajuan, kecepatan, gaya, percepatan, medan gravitasi, konversi, dan konservasi energi. Lakukan prosedur nomor 2 sampai 4 pada suhu 35 derajat, 40 derajat Celcius, 45 derajat Celcius, 50 derajat Celcius, dan 55 derajat Celcius. Dan ukur massa jenis dan viskositas minyak goreng saat sebelum dipanaskan dan pada suhu yang telah ditentukan. Kemudian catat hasil pengamatan. Hitung koefisien viskositas minyak goreng dengan menggunakan persamaan koefisien viskositas minyak goreng sama dengan 2 dikali percepatan gravitasi bumi dikali jari-jari bola pangkat 2 dibagi 9 dikali kecepatan termal kemudian dikali dengan massa jenis bola dikurangi dengan massa jenis minyak. Hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu pengukuran kecepatan terminal digunakan menggunakan tracker video analisis. Yang kedua, kecepatan terminal diukur pada jarak kurang lebih 1,1 meter dari permukaan minyak goreng. Yang ketiga, tinggi total minyak goreng pada viskometer bola jatuh adalah kurang lebih 1,35 meter. Dihasilkan dari rata-rata nilai kecepatan terminal pada setiap perubahan suhu. Yang keempat, bola yang digunakan adalah kelereng. Ukur diameter kelereng menggunakan jangka sorong, yaitu hasilnya 0,016. Kemudian, ukur massa kelereng menggunakan neraca digital yang dihasilkan nilainya yaitu 0,005 kg. Dari data pengamatan, dihasilkan yaitu sebuah tabel data massa, volume, dan massa jenis bola. Diketahui jenis bolanya itu kelereng, didapatkan massanya 0,005 kg dengan volume 2,144 x 10 pangkat 6 dengan massa jenis 2332,554. Data tabel pengamatan yang kedua yaitu analisis data viskositas minyak goreng. Itu di sini ada beberapa merek minyak goreng, yang pertama Bimoli, yang kedua Bioma, dan yang ketiga Kunci Mas. Kemudian diketahui massa jenis bolanya sama karena sama-sama menggunakan kelereng yang sama. Kemudian ada suhu, massa jenis minyak, kecepatan terminal, dan viskositas. Dari tabel nomor 2 diketahui bahwa hubungan suhu terhadap nilai viskositas, massa jenis, dan kecepatan terminal bola. Ketika terjadi kenaikan suhu, massa jenis dan nilai viskositasnya semakin menurun. Sebaliknya, ketika ketiga merek minyak goreng pada suhu yang lebih tinggi memiliki kecepatan terminal yang lebih besar, hubungan suhu terhadap viskositas disajikan dalam grafik sebagai berikut. Di sini ada sebuah grafik dari viskositas vs suhu itu pada merek Bimoli, Vilma, dan Kunci Mas. Yang sebagai vertikal itu viskositas dan horizontal itu suhu. Diketahui di sini pada grafik ini semakin tinggi suhu maka nilai viskositasnya menurun. Begitupun pada Vilma dan Kunci Mas. Suhu adalah salah satu faktor yang mempengaruhi viskositas fluida. Seperti pada grafik hasil pengamatan dibuktikan bahwa semakin tinggi suhu, maka semakin rendah viskositas. Kekentalan fluida berbanding lurus dengan nilai viskositasnya. Kesimpulan,
Suhu berpengaruh terhadap viskositas minyak goreng. Semakin tinggi suhu, maka semakin rendah viskositas suatu fluida dikarenakan berkurangnya gaya kohesi molekular akibat kenaikan suhu. Sekian dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.